Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Bersyukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat, nikmat kesehatan, nikmat keimanan, dapat berkumpul dalam rangka penyantunan ataupun pertemuan rutinitas setiap tanggal 25 malam tanggal 26, yang mana tepatnya pada malam hari ini, malam Senin tanggal 25, berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Yang kami muliakan sekali al-mukarram, abang-abang kami, adik-adik kami, penasehat, ketua, bendahara, sekretaris, pembina umum yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Adapun pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini yaitu mengumpulkan dana yang diperuntukkan untuk anak yatim kita yang ada di perantauan ini, begitu juga yang ada di kampung kita di Desa Muraba, yaitu yang kita laksanakan setiap tanggal 25. Kita menyantuni anak yatim sekali sebulan. Dengan itu, berjalan dari itu, kami meminta kepada seluruh masyarakat ataupun teman-teman yang senasib seperjuangan, wabil khusus yang merantau, yang ada di Jabodetabek ini, yang melihat video kami pada malam hari yang berbahagia ini, kami hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kami untuk pejuang-pejuang Allah yang berjalan untuk memenuhi kewajiban anak yatim. Sebagaimana sabda Rasulullah, aku dan anak yatim duduk bersandingan nanti di hari kiamat ataupun surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 2 tahun 3 tahun terakhir ini, pejuang-pejuang Allah yang bergerak di perwakilan daerah Tangerang, Jakarta Selatan, Setu, sudah merasa bosan ataupun merasa lelah. Itu semua kami paham dari ketua. Mudah-mudahan kelelahan saudara-saudara semuanya bisa dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan amal kebaikan. Amin. Mudah-mudahan diberikan nikmat pahala, nikmat rezeki, panjang umur yang bisa kita petik nanti di dunia ini maupun di akhirat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada saudara-saudara, teman-teman sejawat seperjuangan yang telah memberikan rezekinya untuk anak yatim kita yang kita adakan di kantor Yayasan Bersatuan Anak Yatim Muraba, yaitu yang beralamat kantor Yayasan Bersatuan Anak Yatim Muraba yang beralamat di Kapling Tandang Mandiri, yaitu di Jalan Lubang Buaya RT2 RW8 nomor 22 Setu, Bekasi, Cikarang Barat. Ataupun bisa berdonasi untuk mengurangi beban anak yatim kita melalui transfer BRI atas nama Yayasan Donatur Anak Yatim Muraba di nomor 0444 01 000 613 566. Sekali lagi, untuk saudara-saudara ataupun teman-teman yang ingin berdonasi ataupun yang menjadi donatur lewat transfer atas nama Yayasan Donatur Anak Yatim Muraba, bisa langsung ke BRI dengan nomor, sekali lagi kami ulangi, di 0444 01 000 613 566. Dan satu lagi, BSM ataupun Bank Syariah Mandiri di nomor 45100487 412.
Sekali lagi di nomor, yaitu Bank BSM, Bank Syariah Mandiri, di nomor rekening atas nama Yayasan Donatur Anak Yatim Buraba, di nomor 45100487712. Itu yang bisa kami harapkan. Mudah-mudahan abang-abang kami sekalian, saudara-saudari yang ingin berdonasi untuk meringankan beban anak yatim kita yang ada di Jabodetabek ini, begitu juga dengan yang ada di Buraba, di deskripsi Yayasan Donatur Anak Yatim Buraba. Dengan kerendahan hati kami meminta maaf yang sebanyak-banyaknya kepada yang melihat video ini, banyak kekurangan karena maklum umur belum seberapa, ilmu yang tidak ada, kami menyusun jari 10, minta maaf kepada saudara-saudara sekalian, mungkin ada kejanggalan, ada kekurangan. Mudah-mudahan ini menjadi suatu amal kebaikan untuk kita semua. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku tersentak dari tidurku, terdengar suara tersedu-sedu. Aku tersentak dari tidurku, terdengar suara tersedu-sedu. Hatiku sedih, sangat terharu. Hatiku sedih, sangat terharu. Mendengar ratapan yatim piatu, tiada lagi tempat mengadu. Tiada berbapak, tiada beribu. Kesahnya memecah sunyi, tutur katanya menyayat hati. Keluh kesahnya memecah sunyi, tutur katanya menyayat hati. Saudara tidak serta famili, saudara tidak serta famili. Terlunta-lunta kian kemari, mengharap ikhlas orang memberi untuk nafkah petang dan pagi. Oh Tuhan, tiada batasnya, marilah kita sama membela yatim piatu paling. Anugerah ilahi.
Tiada batasnya, marilah kita sama membela yatim piatu paling utama. Steve.